warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 11 November 2020. Skuad Terjah berada di Taman Sungai Isap Jaya di Kuantan Pahang. Dan isu yang kita nak terjah pagi ini ialah berkenaan dengan sebuah jambatan uzur yang berbahaya kepada penduduk setempat. Dan difahamkan jambatan ini telah digunakan oleh kanak-kanak untuk ke sekolah dan juga ada sebahagiannya penduduk-penduduk orang dewasa dan orang tua yang menggunakan laluan ini untuk ke surau di seberang sana, iaitu surau dan juga sekolah di Taman Sepakat. Jadi jambatan ini menghubungkan Sungai Isap Jaya dan Taman Sepakat di Kuantan Pahang. Jom kita terjah. Okey, dan inilah dia laluan yang sering digunakan oleh penduduk yang nak ke Taman Sepakat, ya, terutamanya kanak-kanak sekolah dan juga orang-orang tua yang nak ke surau. Dan begini keadaannya, jambatan yang berkenaan, tengok ya, sudah uzur dan dah bergegar-gegar ya, melintasi sungai ini. Dan cuba lihat ya keadaan jambatan ini. Amat menakutkan, berbahaya ya. Dan bayangkan kalau terjatuh, soalnya bukan kita mahu apa daripada pihak yang bertanggungjawab. Jambatan ini sudah uzur dan reput, ya. Soalnya sekiranya jambatan ini ingin dirobohkan, maka robohkan segera. Ataupun sekiranya nak dibina sebuah jambatan yang baru, boleh bina jambatan baru di kawasan ini. Jika tidak, kita tidak mahu keselamatan penduduk kampung menjadi ancaman ya, sekiranya mereka terjatuh ataupun terjerus ke dalam jambatan. Dan beginilah keadaan. Dan di sebelah inilah Taman Sepakat. Ya. Taman Sepakat Kuantan Pahang. Jadi sebab itu jambatan ini sering digunakan kerana ia menjadi laluan yang paling dekat untuk pejalan kaki. Dan dikabarkan ada juga yang naik motor dan basikal melalui jalan ini. Cukup bahaya, saudara. Justru kita harap supaya pihak yang bertanggungjawab dapat turun padang, tengok dan kalau boleh nak roboh-robohkan ataupun nak baiki-baiki, baik pulih jambatan ini kerana ia menjadi kepentingan kepada penduduk-penduduk di kawasan ini. Dan saya juga berharap supaya jambatan ini dapat segera diperbaiki demi keselamatan orang ramai yang melalui kawasan ini. Kita tidak mahu ada mereka yang menjadi mangsa kerana kealpaan pihak yang bertanggungjawab. Justru pihak yang bertanggungjawab diminta melakukan dua tindakan. Yang pertama, robohkan jambatan ini. Namun begitu yang kedua, baik pulih jambatan ini. Rasanya kos tidaklah terlalu besar. Okey, dari untuk itu sekian saja. Saya melaporkan dari Taman Sungai Isap Jaya dan Taman Sepakat Kuantan, isu jambatan uzur yang berbahaya. Jumpa lagi.